Kalau orang hidup hati dia bersama selain daripada Allah, maka akan mati dia. Ruh dia akan mati. Bila orang tu tak ada, mati dia. Ruh dia mati. Kalau orang tu hidup bersama dengan anak dia, contoh dia, ataupun kehidupan dia adalah keluarga dia, anak dia, isteri dia, cucu dia, itulah kehidupan dia. Tak ada benda ni, mati dia. Tak seronok hidup ni. Tak seronok hidup ni. Maka kita kata, bila berpisah dengan seseorang yang dia sayang, maka dia mati. Sebab itu mati, dia makan mati. Orang masuk dalam kubur, dia makan mati, mati. Sebab apa? Mati. Sebab dia berpisah dengan seseorang yang dia sayangi, mati. Sebab ketika hidup dia, kehidupan dia adalah rumah, kehidupan dia adalah harta, kehidupan dia adalah anak isteri. Bila mati, matilah itu. Sebab kehidupan dia di dunia inilah lingkungan, keluarga dan juga harta-harta dia, manusia-manusia. Bila mati, matilah kau situ. Sebab kehidupan kamu itu bersekitar tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang yang mencari kehidupan di dunia ini dengan Allah Subhanahu wa taala, kekuatannya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyayangi anak dia, dia menyayangi isteri dia dan sebagainya, menyayangi hartanya. Tetapi kekuatan yang paling kuat dalam jiwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang kuat dalam jiwanya. Maka dia hidup dengan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kena cari, kata, kena usaha. Bagi orang yang memahami, maka sekiranya orang itu hidup hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Taala tidak matikan dalam barzah. Maka Allah Taala ungkapkan dalam Al-Quran, orang ini hidup. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabila amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim bal ahya'un 'inda rabbihim. Allah Taala sebut dalam Quran, bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka ini hidup di sisi Allah. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, tetapi mereka ini hidup di sisi Tuhannya. Oh, kita dekat dunia hidup di sisi-sisi yang lain, tiba-tiba alam barzah kita nak duduk di sisi Allah. Di dunia kamu tak pilih pun untuk duduk di sisi aku, tak suka nak duduk di sisi aku, macam mana nak duduk di sisi Allah dalam alam barzah? Sedangkan alam barzah itu, orang-orang yang hidup itu inda rabbihim, masya Allah. Jadi ketika kita faham makna ayat Quran, kita memilih Allah di dunia berbanding yang lain. Kita kata, apa maksud memilih Allah? Hati kita hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dengan Allah Subhanahu wa taala.